بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darini amin. Wa yahrumu bil haidi wa misluhu an-nifasu asharatu asya. Wa yahrumu dan haram bil haidi dengan sebab haid. Wa misluhu dan seperti haid an-nifasu nifas. Asyaratu asya'a, oleh 10 sesuatu, 10 perkara. Ahaduha, yang pertama, haram dengan sebab haid as-salatu salat. Jadi kalau kita lagi haid, perempuan lagi haid, salat haram. Ay minal amilatil alimati, maksudnya yang haram daripada perempuan yang sengaja. Yang sengaja lagi mengetahui, dia tahu kalau lagi haid haram sholatnya, dia sholat juga hukumnya haram. Berarti kalau dia enggak tahu, dia sholat aja enggak haram. Wala tasi'u mutlakon, dan tidak sah ia sholatnya secara mutlak. Ya, enggak sah sholatnya secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ay walau ma'al ja'li awilisyan. Artinya sekalipun serta enggak tahu atau lupa. Enggak sah. Sholatnya enggak sah. Kalau dia enggak tahu, ya enggak sengaja, ya enggak dosa. Tapi enggak sah. Wala yalzamuha qada'uha, dan tidak wajib oleh mengqada'nya. Tidak wajib tuh perempuan mengqada'nya salat. Karena salat banyak, qada' berapa bayang. Falau qadat ha ka kurriha, maka jikalau si perempuan mengqada' akan salat yang dia lagi haid, maka itu dimakruhkan. Ya, berarti kalau dimakruhkan sah. Jadi kalau dia qada juga itu salatnya sah berarti, tapi makruh. Tapi kerajinan amat ya orang. Iya. Naflan. Ya, wa tanakidu naflan, dan jadi itu qadanya menjadi sunnah. Mutlakon, sunnah mutlak. La sawaba fi al-mu'tamadi, enggak ada pahala atas kalau mu'tamad. Iya, makruh. Oh, makruh enggak ada pahala. Makruh itu sesuatu bila mana dikerjakan, ya enggak dosa. Ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Ya, makruh itu dikerjakan, dikerjain, ya enggak dosa, ditinggalin berpahala. Makruh. Yang karena Allah tapi ninggalinnya, umpama apa, makan pete, hukumnya apa? Makruh. Kita tinggalin makan pete karena apa? Karena Allah. Jadi ninggalinnya karena Allah. Nah, maka kita enggak makan pete, padahal ada pete, tapi ada petenya di situ. Kita enggak mau makan pete karena Allah, karena hukumnya makruh, maka kita dapat pahala. Kalau kita makan juga kebelet umpama, itu enggak dosa. Kan kadang kita sama pete begitu ya, dikasih unjuk, "Wah, pete," gitu ya. Saking bangganya sama pete. Ya. Nah, rokok bagaimana? Nah, rokok ada 3 ulama. Ada yang bolehin,
ada yang haramin, ada yang makruhin. Tinggal kita pilih yang mana? Yang tengah dah, umpama dah. Khairul umur awsatuha. Umpama gitu ya. Yang tukang rokok. Umpama dipilih yang makruh dah. Nah, sama kayak begitu. Dia ketika dia mau ngerokok, kebelet mau ngerokok, orang kan ya Allah. Kecanduan tuh, kalau kecanduan itu udah parah itu. Ya. Kecanduan pengen rokok aja, Mam. Pengen ngerokok. Lalu kamu enggak mau ngerokok, kamu minum ganti ngerokok. Minta sama Allah, ya Allah, aku pengen ngerokok tapi karena engkau aku tahan, aku minum ini air. Aku niatin, aku jadiin air ini sebagai obat. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, supaya hilangkan rasa kepengen ngerokok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat pahala. Ya. Kenapa? Ninggalin rokok. Ya. Tapi yang di sini nggak ngerokok sih semuanya, enggak. Lain kalau nggak ngerokok, nggak punya duit lain, itu nggak dapat pahala. Iya, dia pengen ngerokok, enggak ngerokok karena nggak punya duit, itu nggak dapat pahala. Tapi saya yakin sih di sini nggak ngerokok ini. Iya. Enggak ada yang pegang rokok semua ya. Ya. Jadi ketika bapak ninggalin rokok karena Allah, setiap kali pengen, padahal duitnya ada, pengen enggak mengrokok. Ya, bapak niatin minum air, bapak bacain Fatihah. Satu kali aja baca Fatihah. Niatin buat obat, bapak enggak mau ngerokok karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Pengen lagi, bacain lagi Fatihah. Ya. Minum lagi, dapat pahala lagi. Bacain lagi, dapat pahala lagi. Enggak pengen ngerokok tuh. Dapat pahala tuh, dapat pahala, dapat pahala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doa kamu, niscaya kamu akan, niscaya aku akan ijabahkan. Itu janji Allah. Hakul yakin insyaallah doa kita tuh diijabah sama Allah. Tapi ingat, saya minta pesan ada wasilah. Pakai air. Ya, wasilah. Jadi, jangan cukup dulu. Ya Allah, hilangkan aku. Kayaknya sulit tuh, sulit. Ya. Jadi, pakai air. Ya. Sebagai wasilah, pakai air. Minta sama Allah, jadiin obat. Nah, itu dapat pahala tuh. Dapat pahala. Berulang lagi begitu, pahala lagi. Berulang lagi, dapat pahala lagi. Ya. Iya, untung enggak ngerokok. Masyaallah, dapat pahala duit agak hilang. Dapat pahala duit agak hilang. Ya. Watan akidu naflan mutlakon, dan jadi dia itu solatnya nafal mutlak. Kalau dia kodok juga lah semua bafi al mutamad, tidak ada pahala padanya atas kaul mutamad. Wafarakatis sauma, dan berbeda ia solat akan puasa, ya, dengan puasa. Jadi berbeda dengan puasa. Iya, beda itu ya. Kalau ya solat banyak, puasa dikit, ringan. Jadi yang ini, yang namanya agama itu benarlah kalau dikatakan ad-dinu wa yusrun, agama itu mudah. Haitsu yajibu qada'uhu, sekira wajib oleh mengqada puasa. Kenapa? Li'anna sholata, karena bahwasanya sholat itu tatakarraru katsiran, berulang-ulang banyak. Ya, banyak sholat. Faya suku qada'uha, maka oleh karena itu ya sulit oleh mengkodok, masyakot ya, oleh mengkodoknya sulit ya, berat mengkodoknya. Makanya orang mengkodok sholat itu berat. Enggak semua orang tuh masa muda ninggalin sholat lalu dia kodok, itu jarang yang kodok.
Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya qada sebelum meninggal, qada dah semampu kita. Ya, semampu kita. Jangan sampai kita enggak bayar. Biarin nyicil enggak apa-apa. Bapak piutang sama orang, orang ngutang sama bapak. Ada dua. Satu bayar nyicil, satu kagak bayar sama sekali. Mana yang bapak senang? Yang bayar walaupun nyicil. Dan saya pak, kalau melihat ada orang mengqadha sholatnya, saya sangat salut. Tidak menjadi aib. Emang kadang di diri orang yang mengqadha jadi aib loh. Tapi sesungguhnya enggak pak. Kalau saya melihat ada orang kayak begitu, saya kagum, salut. Jadi hutang kepada manusia wajib, kepada Allah lebih wajib. Jangan sampai enggak dibayar. Nyicil aja. Nyicilnya bagaimana? Ganti aja sholat rawatib dan sholat sunat yang lainnya, ganti dengan qadha. Dan bapak pakai, ibu bapak pakai, ya, jadwal di rumah. Dijadwalin. Kalau enggak dijadwalin, enggak ini, enggak ketahuan. Jadwalin. Ya, umpama kita kerjain berapa? Setahun. Qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah kita ganti dengan qadha semuanya, ganti. Awal depan enggak apa-apa tuh. Kalau dalam keadaan begini saking banyaknya, itu awis asar enggak apa-apa kita qadha. Karena saking banyaknya. Ya. Ya. Udah, kita umpama awal sama di akhir, sebelum sama setelah kita ganti dengan qadha setahun, berarti kan jadi apa tuh? Ya, 2 tahun berarti. Ya. Kalau kita umpama sebelum sholat wajib 2, kita ganti qadhanya 2, setelahnya lagi 2, wah 4 berarti. Setahun kita kerjain berarti 4 tahun, begitu aja. Selesai. Daripada kita enggak qadha, Allah marah sama kita. Karena Allah saking baiknya sama kita, dibiarin aja, ditungguin kita. Ya, jangan sampai enggak dikoto. Semampu kita aja. Wala kadzalika shaumu, dan tidak seperti demikian itu puasa. Fala yasukku qada'uha, maka tidak masyakat, tidak menjadi sulit oleh mengqada puasa. Walidzalika, oleh karena itu qalat Aisyah, itu berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaumi, kami pernah diperintah, kami diperintah dengan qada puasa. Wala nu'maru, dan kami tidak diperintah biqada'i sholati, dengan mengqada sholat. Wasahniha, yang keduanya at-tawafu, tawaf. Haram lagi haid tawaf. Ya. Tawaf. Ini tawaf adalah rukun di antara yang kerjaan haji, di antara kerjaan haji yang mesti wajib pakai wudhu. Yang lain enggak? Ya, yang lain enggak? Ini aja. Jadi kalau begitu jangan khawatir sama haid orang perempuan. Bismillah aja. Ada jalan semuanya. Sawa'un ka'ana fi dhimni nusukin amla, sama saja ada tawafnya itu pada, ya, di dalam kandungan ibadah haji atau tidak. Ya, kan ada orang yang tawaf aja gitu, ya, tetap itu wajib dia bersih daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Li'anna ula yakunu illa fil masjid, karena bahwasannya tawaf itu tidak ada ia kecuali di dalam masjid. Ya, maka dikatakan sawaun kana fi dhimni nusukin amla. Fa in kunta, maka jika engkau berkata, engkau bernanya, bertanya umpama, idza kana dukhul masjid haraman fatawafu aula, famal hajatu ila zikrihi. Ini pertanyaan. Idza kana, apabila adalah dukhul masjid, masuk masjid itu haraman, hukumnya haram,
Masuk masjid kan hukumnya haram ya buat orang yang haid. Fattawafu aula, tawaf itu lebih utama. Famal hajatu ila zikri, maka apa hajatnya kepada menyebutkan tawaf? Aturan enggak usah disebutin. Kenapa? Karena udah ketahuan emang kagak boleh dimasuk ke masjid. Paham? Aku katakan, maksudnya aku jawab. Ya, li'alla yatawahhama annahu lamma jaza la'al uqufu ma'a annahu aqwa arkanil ajji fala ayyajuza la'a atawafu awla. Supaya tidak disangka, li'alla yatawahhama, jadi biar jelas gitu. Supaya tidak disangka sangka annahu bahwasanya lauja lamma jaza gitu ya. Lamma jaza la atawafu, tatkala boleh ya bagi perempuan itu al uqufu ya, uqub diam ma annahu aqwa al uqub ya, ma annahu aqwa arkanil haji, serta padahal gitu bahwasannya uqub itu ya uqub nah, kalau kita pergi haji itu ya ada namanya uqub, kita diam di tempat itu ya, serta bahwasannya padahal bahwasannya dia itu paling kuat rukun annahu aqwa arkanil haji, paling kuat rukun haji, fala ayya juza, maka sungguh boleh lah bagi perempuan itu at-tawafu tawaf aula, itu lebih utama. Jadi disebutin tawaf nih supaya apa? Supaya jelas aja. Kalau lebih utama ukub itu lebih utama. Fal ya. Jadi ukub itu lebih utama. Jadi dikatakan supaya apa? Kenapa disebutin tawaf nih? Atau enggak usah disebutin? Kenapa? Karena tawaf itu berada di dalam masjid. Udah kagak boleh perempuan itu masuk ke dalam masjid lagi. Ini kenapa disebutin tawaf? Padahal enggak disebutin tawaf juga udah masuk. Ini supaya tidak disangka bahwasannya tatkala boleh ya ukub. Ukub tuh perempuannya. Ma'a annahu aqwa arkanil haji. Tatkala boleh bagi perempuan ukub. Padahal ukub itu adalah paling kuat rukun haji, maka sungguh boleh pula. Fala ayya juza, maka sungguh bolehlah bagi perempuan at-tawafu aula. Tawaf lebih utama. Kalau begitu boleh. Artinya apa di sini? Ya, biar jelas disebutin. Tawaf. Tawaf enggak boleh. Jadi hanya tawaf yang wajib pakai wudu. Nanti kalau bagaimana kalau mama lempengan lagi tawaf, kemudian tuh perempuan haid ya. Nah, nanti ada jalannya insyaallah. Nanti ada jalannya lagi di sana. Enggak apa-apa, nah tunggu aja dulu. Tapi yakin Pak, ada jalannya. Ibu-ibu ada jalannya. Kalau guru saya kayak mahfuz beliau ya kan di sana enggak dikasih untuk minum-minum sesuatu, enggak usah. Enggak usah minum sesuatu. Ya. Jadi enggak usah minum-minum yang bisa memampet haid. Karena kalau memampet haid itu nanti bahaya. Iya. Bahaya kenapa? Ntar di sana iya kalau benar mampet, kalau kagak akhirnya berepetan. Karena saya waktu itu saya punya jamaah dia diam-diam minum ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, itu keluarnya enggak jelas. Dikata keluar, kagak keluar. Dikata enggak keluar, tapi keluar. Tuh perempuannya udah nangis aja. Ya. Perempuannya udah nangis aja. Jamaah, sedih. Bukan satu doang, banyak yang begitu. Padahal kiai larang untuk minum itu.
Jadi enggak semua berhasil. Kecuali hemat saya, kecuali kalau kita mau apa namanya? Apa namanya? Umroh. Kalau umroh kan kagak lama, sebentar. Sampai sono head, waduh. Kalau haji kan lama. Kalau umroh ya nggak apa-apa dah, sebentar doang dia soalnya. Itu kalau sampai sono head, orang nggak ada judulnya, pulang lagi. Nah kalau haji sebaiknya jangan. Wallahu a'lam bishawab.